Antisipasi terutama kan kita langsung blokir karena ini berdekatan dengan rumah sakit BRI, kan kita blokir karena itu aset yang hari ini kita miliki, terutama rumah sakit Adi Muhammad Jun. Kesimpulan saya adalah bahwa kejadian kebakaran tidak memberi pelajaran buat kita, buat yang lain itu lebih waspada. Yang kedua, memang instalasi listrik tempat kita ini sangat buruk. Yang ketiga, ya kita sama-sama berharaplah ya, penyidik bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan kebakaran yang terjadi selama ini. Ya, kira-kira apa kesimpulannya kira-kira begitu, sehingga pemerintah kabupaten beserta seluruh sektor yang terkait bisa sejak awal kita memperbaiki semuanya, penyiapan ikan, kemudian perbaikan instalasi listrik, penataan bangunan yang lebih baik.